Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rika Fajrina di 4820-1210-8074 dari kelas 1B Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cardinal number dan ordinal number. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai cardinal number. Jadi, cardinal number ini adalah bilangan utama atau bilangan yang digunakan untuk menunjukkan jumlah. Contoh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ordinal number. Jadi, ordinal number ini adalah bilangan tingkat atau bilangan yang digunakan untuk menunjukkan tahapan. Contoh, first, second, third, fourth, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi, inilah penjelasan mengenai cardinal number dan ordinal number. Jadi, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai perbedaan dari cardinal number dan ordinal number. Jadi, kalau cardinal number itu bilangannya murni. Dia tidak menggunakan tambahan. Misal 1 2 3, dia murni angka 1 2 3. Misal 1 2 3 dan seterusnya. Tapi jika ordinal number itu bilangannya menggunakan tambahan, misal 1ST, 2ND, 3RD, 4TH. Jadi dia menggunakan tambahan di belakangnya. Jadi misal first, second, third, fourth. Nah, number 4 itu menggunakan TH, number 4 dan seterusnya. Jadi hanya 1, 2, 3 ini yang berbeda. Number 4 dan seterusnya itu menggunakan tambahan TH. Jadi perbedaan antara cardinal number dan ordinal number adalah kalau cardinal dia murni, kalau ordinal dia ada tambahan di belakangnya. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai cardinal number dan ordinal number. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.